Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Hari ini nih, saudara kita nih mau ganti ke loader kecil ya. Loader kecil tuh WA200. Nah, ini kalau udah bisa loader besar WA470, yang lain-lain, kalau yang loader kecil ini lebih gampang dan mudah ya. Nah, ini saya ini dulu perkenalkan ya. Perhatikan ya. Ini buat maju ya. Ini maju. Ini mundur ya. Ini belok kanan. Belok kiri. Lampu ya. Lampu. Nah, lampunya kalau mundur dia jadi sen. Terus ini rem tangannya kalau ada di mobil itu ya. Giginya, Pak. Ini giginya di sini, giginya di transmisinya ini. Oh. Itu coba tuh bersihkan itu, biar ini biar lihat. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4 toh. Ya. Nah, ini kecepatan gigi kurangnya, gigi kecepatan transmisi. Kalau misalnya dioper ke 1, dia walaupun ke 4 dia tetap lambat. Yang itu pengancing ini, coba diangkat. Kuncinya ini hidrolik. Kalau dia diturunkan ke bawah, turunin. Naikkan ke itu dimainkan. Nah, nggak bisa kan? Karena terkunci toh. Nah, habis itu naikkan. Nah, itu gunanya kalau misalnya kita udah ini. Nah, sekarang ini. Nah. Itu perhatian. Ini ya, kalau ke belakang ya, naik. Dia naik. Nah, terus enggak apa? Nah, naik ya kalau ke belakang ya. Terus turunkan. Nah, dia turun ya. Kalau dia ke depan dia turun ya. Kanan kiri. Nah, dia ambil ya. Ke sana buang. Ya. Nah. Utamakan sebelum bekerja membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, coba langsung tes. HP-nya apa nih? Kantongin dulu. HP-nya kantongin dulu. Takut jatuh. Nanti kalau mau buat video. Ada telepon enggak? Ya, Pak. Angkat aja. Nah, begitu ya. Kita belajar loader kecil. Oke, sekarang langsung mundur. Ini. Nah. Enggak ada. Ini turunkan. Diturunkan pol. Turunkan. Baik, sampai lampunya mati ya. Udah terlihat lampunya mati. Nah. Oke, yuk sekarang naikkan dulu paketnya. Nah, dia kalau enggak digas dia enggak jalan. Yuk. Saya nyari posisi aman dulu. Yuk, sekarang mundur. Oke. Jadi, kalau bisa loader besar, otomatis bisa loader kecil. Oh, utamakan matanya lihat ya, kalau ke belakang, kalau mundur matanya harus dari pertama belajar harus matanya harus ini jeli. Tengok spion kanan dan kiri ya agar aman. Nah, turun. Terus ini saya sekali ya, sekali bantu dia positif langsung udah bisa. Saya yakin dia baru sekali ini dia. Baru sekali bawa loader toh? Iya, Pak. Nah, ya loader kecil bawa sekali. Jadi, saya kalau ngajarin tanpa ada rekayasa ya, apa hanya membuat konten tidak. Saya kalau mengajari betul-betul ikhlas dari hati yang paling dalam supaya dia menjadi operator yang terbaik. Harus pakai arahan-arahan. Sambil dimainin biar dia agak inget paketnya sambil dia lihat toh. Nah, ambil buangnya. Nah, sambil diinget-inget gitu enggak apa-apa karena saya dampingi. Nah, kurang ambil. Nah, sekarang buang. Nah, kayak tadi saya yang ngajarin coba. Nah, jadi loader kecil ini yang satu tuas nih ya, ini enak betul ini. Ini tuasnya Eksa yang sebelah kanan. Buang dulu, buang. Nah, terus dorong. Naiknya pelan, terus ambil pelan, terus. Oke. Oh, mundur. Ambilnya udah pol, Nah, gitu sampai pol ya. Berarti biar begini isinya banyak ya. Nah, ini mudah tanggap ya, mudah tanggap. Jadi sekali diajarin udah tahu dan langsung bisa ya. Nah, saya seneng kalau ngajarin orang-orang yang model begini. Insya Allah ya,
satu bulan ini kalau nggak ada trouble, nggak ada masalah, nggak ada yang lain-lain, insya Allah udah bisa ini, karena emang dasarnya dia udah ada ya. Jadi yang kemarin belajar loader besar, sekarang loader kecil. Yuk. Enak mana? Enak ini toh? Nah, kalau loader ini ya, kalau di luar banyak dipakai. Jadi rata-rata mau Liunggong atau SDLG atau apa, biasanya dia ada yang banyak satu tuas. Cara buangnya sama, nanti naik dulu toh, naik baru dibuang. Jangan dari bawah tadi buang, jangan, dia pasti menyentuh lantainya. Jadi naik dulu baru dibuang. Berani, karena emang dia dasarnya udah ada. Oh, jadi beda ya sama ini. Jadi yang saya perhatikan, dia kalau mundur harus lihat kanan kiri spion ya. Jadi kalau belajarnya udah kayak gitu, nanti seterusnya dia bisa. Nah, naik dikit sambil dibuang. Naik dikit sambil dibuang pelan-pelan biar debunya nggak terhambur. Nah, naik. Nah, up, up, jangan tinggi-tinggi, langsung buang. Langsung dibuang. Nah, buang ya. Gasnya dibiasakan jangan diinjak terus. Jadi, nah, santai aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya kebiasaan gitu-gitu terus kakinya. Yuk, mundur. Nah, belajarkan mundur sambil turun baketnya. Mundur belajarkan sambil turun. Gas. Nah, sambil turun. Jadi nanti terbiasa. Kenapa sambil turun? Kalau dia tinggi, kita mundur. Takutnya pas lagi belok gini bisa terbalik kita posisi itu, posisi fatal. Oke, aku tak turun dulu. Oke, terbukti ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini dia nih. Sekali belajar langsung bisa ya. Cuman saya naik sekali ngasih tahu ambil buang, gigit transmisi, cara buangnya, cara lepasnya ya. Baru sekali ini langsung bisa ini diajarin ini. Alhamdulillah ini bakat-bakatnya udah mulai terlihat ya. Skill-skillnya udah mulai terlihat ya. Nah, ini ya. Hasilnya lumayan loh pengambilan ini, yang berarti udah lumayan ini. Yuk terus buang ke sana. Ini baru sekali ini saya ini ngajarin dia ini udah. Udah langsung bisa. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng ini, belajar kayak gini ini seneng ini. Operator manapun kalau yang belajarnya bagus, pinter, cepet, senang ya. Nah, dia udah berani naik-naik ya. Jadi kerjanya tuh santai ya, tapi pasti gitu. Jadi operator tuh kalau ngelepas udah enak itu. Mulai ada rasa-rasa tanggung jawab gitu loh, makanya nggak usah gerusa-gerusu belajarnya, yang penting bisa gitu ya. Nah, udah mulai itu kan. Nah, dia saya ajari tadi kan langsung tanggap, kalau begitu naik sambil turun ya. Biasanya kan ada ini anak yang diajarin baru-baru bisa tapi lagaknya udah kayak senior gitu. Wah, itu kalau saya ngasih belajar dia sekali dua kali kalau seperti itu udah lagak-lagak sok-sokan gitu, dah suruh saya suruh turun, dah besok nggak boleh belajar lagi. Itu kalau sistem saya. Tapi kalau dia belajar alat berat tuh intinya
jangan utamakan kecepatan ya, pengen cepat, pengen gesit, itu enggak seperti itu. Dia itu alat berat itu belajarnya sistemnya pemahaman, jadi apa-apa dipahami dulu ya, nanti kalau udah luas, udah pasai, baru kecepatan, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beliau ini udah termasuk bagus ini. Umurnya masih berapa? 17 atau 18 beliau ini. Tapi udah ada bakat dari apa yang ini, udah ada bakat banyak dia terlihat. Kemarin dari loader besar pindah ke loader kecil. Wah, oh, cepat sekali dia langsung bisa. Ya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir ya, jangan lupa tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya biar aman kalau saya upload video ya buat teman-teman. Karena sesungguhnya subscribe itu gratis. Nah. Tuh ya. Jadi udah luas dia pengambilannya, udah enak mulai dilihat, udah enak. Ini udah enak. Ya, mulai bagus kan pengambilannya tuh, mulai tinggi, bagus itu. Jadi jangan utamakan kecepatan, utamakan pemahaman dulu ya. Buat teman-teman yang belajar dimanapun Anda berada, ya. Jadi sekali lagi jangan utamakan kecepatan kalau belajar itu. Utamakan pemahaman. Kemarin loader besar ya, cuman langsung disikat habis sudah bisa. Ini sekarang ada kesempatan buat bawa loader kecil ya. Jadi masih tetap dalam pengawasan gitu ya, enggak langsung los dia naik, tapi saya los itu enggak. Tetap saya kasih lihat, kasih ini ya. Jadi masih dalam pengawasan. Oke, sekian dulu dari saya, dari channel saya, dari channelnya Komatsu Indonesia. Semoga videonya bermanfaat, semoga terhibur. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe-nya. Salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia. Mantap.